Hello Sati, selamat datang meletup. Terima kasih. Alright, so soalan pertama. Pilih dua selebriti Malaysia untuk menjadi ibu bapa korang. Saya suka kalau mak saya, saya akan pilih Nora Danish kerana saya ni nak yang cantik, dan juga bapa saya, saya nak mix, saya nak overseasnya, saya nak Satya. Jadi itu combination yang sangat bagus kerana dia akan mendapat anak kacukan. Exoticnya produk. Memang exotic. Wow. Kalau saya, ayah biar saya dapat macam Datuk K. Oh, boleh dapat kereta sport macam-macam kan. Pergi naik yacht semua kan. Kalau ibu, macam Dina Nazir okey lah. Ui. Kenapa? Dina Nazir sebab tadi kan kita ahli sumo. Oh, dia boleh membangkan. Yelah, kalau buat bangun, iya tadi. Kalau Dina Nazir naik, tenggelam. Eh, tak baik. Okay. Sebab Dina Nazir memang cool. Yeah. Okay. Macam aku sebenarnya aku suka yang ada Oma. Oma kalau bapak aku Oma. Abah kau Oma, kalau mak macam Syah Oma. Kenapa? Dengan Mak Jah. Lari tu. Ya, pasal Mak Jah muka macam Marojit kan. Dia ada Oma. Kenapa tu? Yelah, dia ada Oma. Okay. So, di sini kita ada ayat pembelik lidah. Okay. So, cuba tunjuk sikit kat kamera. Apakah itu? Okey, ya, ya. Okey. So, seorang ambil satu paragraf. Cuba saya sebut laju-laju. Dia tengah. Okey. Cuba sebut. Ketik kuku kaki kau ketam. Kenapa ketam? Kata kuku ketik kuku kaki ku kerana kuku kaki ku keluruk. Kakak ku kata, kalau kuku ku keluruk, kita kena ketiplah. Kotok-kotok-kotok kena geluran. Kotok. Alah, siapa yang tak payah lagi ni? Okey. Ini betul, eh? Betul. Kelakar kau kajar kata kodok kerana kemarahan kodok kata lawan kodok ketuk kepala ketam kuat kelalu-kelalu. Kelaku kepala ketam ke pembangunan kena ketukkan kodok kena pada kodok pada pada kena bakal ketuk kelaku kan kesakitan kata kena ketuk ketam kena jaga kau kurang ajar. Adi belum lagi. Yang dah 10 tahun kerja tu. Kaki kodok kenapa ada kebodohan kau ketara ketelaluan kodok kepada ketam kenapa kau ketaukan ku ketam kata kelakar. Mana ada radar? Eh, dia dapat benda yang senang. Radar, mana ada radar tadi? Alah, main bohong lah. Okeylah, kita bagi ulang sekali lagi. Toki, dia tak puas hati. Come on. Tak puas hati. Tak nak, aku nak bakal cukup punya. 1, 2, 3, 4. Kenapa kau ketik kuku kaki kau ketam? Kenapa ketam kata kuku ketik kuku kaki ku? Kerana kuku kaki ku keluruk. Kakak ku kata kalau kuku ku keluruk, kita kena ketip lah kodok kalau kodok. Saya Syarul. Saya Adi Fashla. Saya Tauke. Kami Sate di Era. Ya, kepada anda semua jangan lupa dengarkan Era pada jam 4 petang sampai 8 malam. Okey, macam-macam kita akan bawakan tu pada anda. Antaranya segmen-segmen yang menarik dalam Sate. Kita ada segmen kelakar. Konon-kononnya 3 orang dalam kereta selalu berbincang apa-apa yang terkini dalam kereta kan. Lepas tu satu lagi. Satu lagi adalah phone awak di mana kita akan prank orang-orang di luar sana dan mungkin anda semua akan menjadi mangsa phone awak. Dan oleh kerana kita orang ni pandai main muzik, akan datang insya-Allah kita akan ada jam band. Band baru. Band baru. Jam band. Insya-Allah. Dan jangan lupa nantikan tour kami ke seluruh Malaysia dan mungkin kalau dapat sambutan kita akan pergi ke seluruh. Ya betul. Ya, kalau tour kita dia seoranglah kan. Dia tour. Macam kita ni muda, kita akan kita, ke muda. Oleh kerana tu dia kena dengan cakap yang tualah. Ha kan? Mana kita akan pergi yang pertama sekali ialah di Amsterdam. Yes, setuju. Wow. Okay, jangan lupa dengarkan Sate di Era.